Halo Gan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Nah, buat kamu yang sudah lama pakai Windows 7, pasti nggak asing lagi dengan opsi yang ada di menu power, yaitu lock off. Namun setelah update ke Windows 10, opsi lock off tersebut sudah hilang. Sebelum lanjut ke videonya, admin akan sangat berterima kasih sekali jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari Racik PC Indonesia. Caranya cukup mudah, tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga ikon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut. Kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini, lalu klik simpan supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows. Ya, jadi cuma ada 3 opsi, yaitu sleep, shutdown, dan restart. Dimana sebenarnya fungsi lock off tersebut ialah mirip-mirip seperti restart, yaitu akan mengembalikan tampilan dari Windows kamu ke lock on screen, namun tanpa restart. Ya, lumayanlah daripada restart buang-buang waktu. Dengan melakukan lock off, kita bisa mendapatkan fungsi dari restart. Namun memang ada beberapa aplikasi atau program yang memang butuh restart. Nah, sebenarnya di mana sih lock off di Windows 10 itu? Karena yang kemungkinan rasanya kalau Microsoft menghilangkan fitur lock off tersebut. Ya, jadi fitur lock off atau opsi lock off tersebut sebenarnya ada di ikon Windows ini, tapi kamu harus memanggilnya dengan cara mengklik kanan ikon Windows ini, lalu pilih shutdown or sign out. Nah, di situ ada opsi sign out. Sign out di sini sama dengan lock off. Jadi bukan sign out buat akunnya. Dan ketika kamu sudah tekan sign out ini, maka dia akan langsung masuk ke lock on screen dan semua aplikasi yang telah berjalan akan di close. Jadi kayak selesai restart gitu. Ya, itulah dia tutorial sederhana dari admin gimana caranya memanggil fitur lock off di Windows 10. Nah, jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com, karena admin akan update tutorial komputer berbasis Windows setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya!